بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين قال الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحفيظ في كتابه كتف الفالحين اختصار من كتاب رياض الصالحين نفع الله به wa bi wa bi ulumikum wa bi ulum salih salihin fi amin babun babu haqqi ay wajib az-zawj 'ala al-mar'ah bab menjelaskan tentang hak atau kewajiban seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri jadi hak seorang istri kepada suami ay ma yajibu lahu 'alaiha wa yastahiquhu minha dalam arti perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang istri kepada seorang suami dan yang yang berhak untuk didapatkan seorang suami dari seorang istri Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu seorang laki-laki itu adalah pemimpin atas seorang perempuan Kenapa seorang seorang laki-laki dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang perempuan? Yakumuna 'alaihinna 'ala Seorang laki-laki memimpin atas seorang perempuan atas istrinya, keluarganya, qiyamal wulah sebagaimana kepemimpinan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keutamaan seorang laki-laki menjadi seorang pemimpin jadi imam daripada seorang perempuan Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan dua hal kepada seorang laki-laki satu Bima Yang pertama karena Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki yang tidak diberikan kepada seorang perempuan apa termasuk daripada kelibahan tersebut bisa babi seorang laki-laki memiliki akal yang sempurna ya seorang perempuan nagi suatu wadinin kata rasulullah seorang perempuan itu adalah seorang yang kurang daripada akalnya dan kurang daripada agamanya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepemimpinan kepada seorang perempuan. Ini kita berbicara secara global daripada jenis. Kita tidak berbicara tentang individu laki dan perempuan. Tapi kita berbicara tentang jenis laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala utamakan laki-laki daripada seorang perempuan. Meskipun kalau kita banding-bandingkan ya, siapa diri kita? di hadapan Sayyidah Sayyidah Rabi'ah Al-Dawiyah. Siapa diri kita di hadapan mereka orang-orang mulia Sayyidatina Khadijah? Ya. Tingkatan kita kalah. Mesti begitu. Tapi secara umum laki-laki di atas orang perempuan, jangan di bawah laki-laki. Laki-laki di atas perempuan. Karena seorang laki-laki bikamalil akal, akal yang sempurna. Kalau perempuan akalnya setengah Laki-laki akalnya lebih sempurna daripada seorang perempuan, begitu. Sehingga seorang laki-laki bisa menahan emosi. Kalau seorang perempuan nggak bisa menahan emosi, nggak bisa. Laki-laki masih bisa menahan emosi, masih kuat. Oh ini dorongan syahwat, syahwa, 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 dorongan nafsu harus dicegah dengan kesempurnaan akal. Seorang laki-laki bisa, tapi seorang perempuan nggak bisa sehingga kepemimpinan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki. Yang kedua, husnul tadbir, pandai di dalam mengatur. Ya, itu seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan bukan mengatur, namun menipu daya. Ya, ada perempuan. Kalau laki-laki mengatur dengan baik, dengan seksama. Ya, tapi kalau perempuan tidak mengatur, namun menipu daya. Wah, wow, menipu daya. Wa mazidul kuah. Kuat laki-laki. Nih, kuat. Laki-laki itu ku? kuat. Kalau laki-laki cemen, lu jangan 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 nyaku laki-laki. Yeah. Begitu. Laki-laki itu kuat. Ini secara global laki-laki dan perempuan. Meskipun ada seorang perempuan lebih kuat daripada laki-laki juga ada. Ada. Laki perempuan lebih kuat dari laki-laki ada. Namun secara global Allah pilihkan seorang laki-laki lebih kuat daripada seorang kuat dalam apa? Kuat dalam apa dulu nih? Laki-laki dan perempuan kuat dalam apa? Laki-laki diberikan kekuatan di dalam apa? Fil amal, di dalam beramal. Ya. Bekerja mencari nafkah, cari rezeki. Ya. Kuat dengan pekerjaan-pekerjaan yang keras siang-siang Ramadan ya, masih kerja bangunan ngangkat semen adukan ya itu semuanya uh, demi <gumuluh> <gumuluh> demi yang di rumah anak dan istrinya waduh gitu wataat ketaatan seorang laki-laki lebih banyak daripada seorang perempuan ketaatannya kita berbicara secara global bukan secara individu mungkin mungkin ada seorang individu seorang perempuan lebih banyak amalnya daripada seorang laki-laki ya ada yang Sayyidah Rabbi al Dawiyah dan wanita-wanita yang lainnya mereka amalnya sangat banyak ya kalau dibandingkan dengan individu orang-orang laki-laki kalah tapi secara global laki-laki lebih di atas seorang perempuan khusus <tuk> seorang laki-laki itu diberikan Allah Subhanahu wa taala bil futuwah wal imamah wal wilayah ya tidak ada kenabian dari perempuan nggak ada kenabian ada seorang laki-laki semuanya kepemimpinan dari laki-laki al wilayah seorang pemimpin dari laki dari laki-laki ikamatu syair menjalankan syiar syiar Islam salat berjamaah siapa yang dianjurkan laki-laki ya asyhadah laki-laki semuanya syahadah menjadi saksi laki-laki begitu salat Jumat laki-laki jihad laki-laki ya taksub sobah, masobah berwarisan laki-laki intinya semua laki-laki ini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala bima faddalallahu ba'dahum ala Allah subhanahu wa ta'ala lebih utamakan seorang laki-laki daripada seorang perempuan yang kedua wa amrin kasbi wa bima min amwalihim laki-laki menjadi pemimpin kepada seorang perempuan karena seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang perempuan kepada istrinya kepada anaknya sehingga seorang laki-laki punya kewajiban untuk mencari nafkah sehingga menjadi pemimpin daripada rumah tangga tersebut fi <tuh>. nikahihinna seorang laki-laki wajib memberi mahar kepada seorang perempuan ya bukan perempuan ngasih mahar kepada laki-laki ya Wanafakoh seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada seorang istri bukan seorang istri memberi nafkah kepada seorang suami kalau ada seorang laki-laki dikasih nafkah sama istri ya berarti dia bukan bukan laki-laki ya begitu ganti jadi perempuan jadinya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membagi seorang perempuan menjadi dua bagian laki-laki diberikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seorang perempuan bima fadlallahu yang kedua bima anfaqu min amwalihim ya begitu eh jangan ngantuk penting ini fasalihatu kemudian seorang perempuan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua saudara ya yeah. dibagi menjadi menjadi dua surat apa ini fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu yang bagian pertama. Ya. Bagian pertama adalah seorang perempuan as-shalihat. Ya, eh, ada Al-Qur'an Al Hamzah? Ya. Nah, karena syarat apa ini? Fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. As-shalihat perempuan ada yang salihat kemarin sudah kita jelaskan siapa itu salihah wanita yang salihah adalah ida ketika engkau melihatnya engkau akan merasa bahagia tentram senang gembira ida amar taha engkau memerintahkan kepadanya atau maka dia maka akan taat kepada orang tersebut dan apabila suami pergi maka seorang istri bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya untuk tidak dimasuki daripada orang lain dan juga bisa menjaga daripada hartanya. Ada wanita shol sholihah. ad dunya mata wakayromataiha almaratus sholihatu. Faham? sholihatu Saya betul fas adalah kaniyatun. Wanita-wanita kaniyat. Eh muti'at wanita wanita yang taat qa'imat azwaj yang menjalankan hak-hak seorang suami dia tunaikan dengan sebaik-baiknya dia eh, apa namanya serahkan kehidupannya untuk totalitas kepada seorang suami di dalam mengabdi kepada seorang suami tersebut sehingga kalau seorang istri tidak ada kata tidak untuk suaminya ya tidak ada kata tidak untuk suami ketika seorang istri ada kata tidak untuk seorang suami berarti tidak termasuk sholihat tidak termasuk seorang sholihah begitu masih ada kata tidak untuk seorang istri kepada seorang suami maka jangan menganggap dirimu sholihah sholihah adalah mutiat kaimat bihukukil azwaj yang taat dan dan menjalankan hak-hak seorang suami selama perintah seorang suami tersebut adalah perintah yang tidak melanggar daripada syariat maka seorang istri tidak ada kata tidak tapi kalau seandainya seorang suami ya memerintahkan dengan e, perintah yang menuju kepada kemaksiatan kepada Allah maka la ta'ata makhlukin fi tidak ada kemaksiatan di dalam taat kepada seorang istri kepada seorang makhluk begitu. Fasalihatu adalah qanitatun. Qanitatun adalah wanita-wanita yang qanitat apa tadi muti'at taat kepada Allah, taat kepada suami, menjalankan sebaik-baiknya haknya Allah dan haknya seorang suami. Hafizatun yang bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Ya, lil ghaibi ketika seorang suami keluar daripada rumahnya atau keluar dia memberi mencari nafkah dan sebagainya bima hafizallah dengan apa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa taala jadi uh, dia menjaga kehormatannya menjaga hartanya daripada orang lain ya begitu sehingga ketika seorang suami pergi dari rumahnya untuk menjaga, untuk mencari nafkah maka dijaga dirinya jaga rahasianya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga orang tersebut begitu Faham ya Kemudian wallati <tuh> takhafuna yang kedua adalah seorang perempuan yang nusyuz nasyizatun yang tidak taat kepada seorang suami. True. Kalau engkau mendapatkan seorang istri yang qanitat <tuk> hafizat lil ghaibi bima hafizallah maka bergembiralah dan berbahagialah engkau wahai seorang suami. Ya. Yeah. Ada seorang perempuan yang selanjutnya istri allati takhafuna nusuzahunna yang engkau takut perempuan ini nusuz tidak mau taat kepada seorang suami. Berarti yang kedua bagian kedua perempuan yang tidak taat tidak taat kepada seorang suami. Bagaimana keadaan seorang suami karena menjadi seorang pemimpin kepada seorang perempuan, pemimpin bagi istrinya? Bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang suami? Fa'idhuhunna. Kasih mu'idhah. Kasih nasihat kepada seorang istri. Kasih tahu, hey, istriku, engkau jangan marah. Marah itu dosa. Engkau marah kepada seorang suami, engkau dosa. Ya, engkau tidak mau melayani seorang suami besar pahala bad dosanya engkau oleh malaikat ya begitu dikasih nasihat ya sehingga bisa memahami bahwasanya dia ini salah faizuhunna nasihati seorang istri tersebut nasihati dengan baik-baik nasihati dengan lemah lembut sebagaimana dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana memberikan nasihat kepada seorang istri karena seorang perempuan itu terbuat tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok sesuatu yang bengkok nggak bisa untuk dilempengin lagi nggak bisa nikmati aja dengan kebengkokannya nggak akan menikmati daripada perempuan tersebut tapi engkau berusaha untuk melempengkan maka engkau akan tersiksa dari tersiksa dengan keberadaan perempuan itu karena nggak bisa dari bengkok nggak bengkok nggak bisa untuk dilempengin ya <tuk> <tuk> gitu kalau dilempengin kalau dilempengin bengkok patah jadinya patah. gitu paham ya Fa'iduhuna, yang pertama Nasihatin dia Kasih nasihat di mana nasihatnya? Di rumah Di kamar Berduaan Ya lampu matiin ya. Kasih tahu nasihatin Hei istriku Ini salah nanti jangan Jangan begini Jangan begitu Ya Begitu Hak seorang suami sangat besar Hak seorang suami sangat Besar Ketika seorang Orang seorang wali sudah mengatakan waktu makhthubataka kemudian seorang su suami bilang qabiltu nikahaha kehidupan seorang anak yang tadinya di atas apa namanya di atas kendali orang tua sekarang di bawah kendali seorang suami tadi tidak ada kata tidak untuk kepada seorang suami tersebut harus iya ya kalau seandainya tidak mau Faiduhunna kasih mereka hasanah ceramain kadang seorang suami pinter ceramah di luar di rumah kalah sama bini begitu bukan suaminya yang ceramah bini yang, yang ceramah jadi kapan seorang kiai seorang ustadz itu diceramain ketika di kamarnya diceramahin sama istrinya sendiri wah juruhuna fil oh nggak bisa ya dengan ucapan nggak bisa maka tinggalkan atau pisah ranjang. Jangan diajak tidur bersama. Dia akan merasa kehilangan. Kalau memang tidak merasa kehilangan, berarti lo gak ada di hatinya. <laughs> Faham ya? Kalau ditinggal seperti ini, ini istri sendiri, suami sendiri. Kenapa kita pisah ranjang? Karena engkau tidak taat kepada saya, kepada suami. Tapi kalau seandainya istri ini berhari-hari tidur sendirian tidak bersama suami kemudian tidak merasa rindu kepada suami maka berarti kasih kabar gembira ente nggak ada di hati perempuan itu ente nggak ada nggak dianggap minta sama istri seorang suami nggak ada berarti ente ya jadi mungkin di dalam hatinya sudah ada yang lain selain ente kasihan kan begitu kalau memang seandainya seperti itu berarti perempuan Dinas sehat nggak bisa di ranjang nggak peka nggak peka pasti pinggang pasti gimana nggak peka harusnya kan ketika di apa namanya ketika dipisah seperti itu kan harusnya merasa kok suami saya berubah ada apa dengan saya bukan ada apa dengan cinta bukan tapi ada apa dengan dengan saya AADS ada apa dengan saya begitu kenapa saya ini kau berubah suami saya kepada saya takut bagaimana ini nanti kalau saya meninggal dunia apakah suami saya ridho ataukah tidak di tempat saya di mana di neraka ataukah tidak bukan kembali kepada nafsunya dia enggak harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala apakah suami saya ridho ataukah tidak apakah saya dilanat oleh malaikat ataukah tidak harusnya perempuan seperti itu ketika dipisah ranjang oleh suami berarti ada kesalahan seorang istri begitu kecuali kalau memang apa namanya nggak ada kamarnya begitu ya nggak ada kamar lagi kalau kuliah setelah tidak mempan juga diberikan apa namanya perhatian yang kedua dinasihatin nggak bisa dipisarannya nggak bisa pukul istri pukul bukan tonjokin tendang tonjok tendang pakai apa namanya uh, smackdown, bukan bukan begitu. Wadribuhunna ya. Itu dzarb dzarb deh, pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, yang tidak membuat hancur tulangnya. Ya, tidak rusak kulitnya. Ya, dan tidak diperbolehkan di tempat-tempat yang berbahaya. Gak boleh di kepala, takutnya nanti pendarahan bisa mati perempuan tersebut kadang berbahaya atau di muka tempat-tempat sujud tempat anggota-anggota mulia gitu jangan itu boleh memukul tapi sewajarnya pukul untuk apa in aja kalau bermanfaat pukulan tersebut monggo tapi kalau enggak maka jangan Enggak boleh untuk memukul seorang istri kalau seandainya tidak ada manfaat sama sekali untuk istri tersebut begitu ada hak seorang is suami... Memukul dari kepada seorang istri... Istri punya hak... anakum Setelah engkau pukul dia... Kemudian taat kepada kalian... Ya. Maka... Uh, jangan membuat jalan selain pada... Perceraian... Kalau misalnya ada jalan... Perbaiki... Kalau memang sudah tidak ada jalan sama sekali... Inna allah kana alian kabiro begitu, faham. Jadi kalau seandainya suami dan istri ada perselisihan di rumah tangganya, karena memang uh, rumah tangga ada permasalahan, namanya juga rumah tangga. Ya kalau nggak ada permasalahan, namanya ular tangga, <guluh> ular tangga namanya, begitu. Ya, kalau seandainya ada permasalahan antara keduanya, cukup di rumah saja. Jangan kemana-mana, itu permasalahan. Kecuali kalau dimimpin musyawarah dengan orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang faham, untuk apa namanya uh, menyelesaikan permasalahan, tidak menjadi masalah itu. Ya, begitu. Yang amanah maksudnya ya. khiftum hakaman min wa hakaman ahliha. Kemudian banyak uh, cara untuk menyatukan seorang suami dan istri ketika E Cekcok, termasuknya adalah mengambil seorang yang hakim, orang yang menjadikan hakim untuk memperbaiki, menghakimi e permasalahannya. Apa sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, memberikan e jalan keluar yang terbaik? Begitu, jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada seorang laki-laki di atas seorang perempuan bima haf, bima ala bima anfaqu min amwalihim kemudian seorang perempuan dibagi menjadi dua ada yang sualihat, yaitu qanitat dia dijaga dirinya dia menjalankan hak-haknya seorang suami dan sebagainya ya kalau seandainya dia tidak menjalankan maka ada tiga cara yang pertama dikasih nasihat yang kedua di apa namanya dipisah ranjangnya yang ketiga dipukul dengan pukulan yang e, menyadarkan perempuan tersebut bukan yang menyakiti sampai e, masuk kepada kema, kematian. Paham? Makanya. Kemudian ya. bagaimana? Apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri kepada suami apa haknya hak seorang istri apakah yang wajib ditunaikan kepada seorang suami apa itu yang berapa Wallahu alam. Insya Allah dalam pertemuan akan datang kita akan membahas lebih lanjut lagi hak seorang istri kepada suami apa yang wajib ditunaikan sehingga mengetahui Hak seorang suami dan hak seorang istri Sehingga suami istri bisa Memberikan hak masing-masing Tanpa menuntut satu sama lain Sehingga terciptalah keluarga Yang bertambah sakinah, mawaddah, warahmah Insya Allah, Allah wa bisawab